sayang. Juragan Uya. Kan? Juragan itu gantengnya kalau pakai jas. Jasnya mana? Jasnya diganti. Eh mau buat apaan? Buat bayar cicilan. Cicilan apa? Ngerti merasa conge banget ngomongnya deket-deket banget. Apaan? Nah, itu tau gak? Itu pengennya... Cicilan hatimu. Omongannya sih enak, tapi bau. Agan, kan tadi Kak Luna kan dikerjain sama Kak Raffi. Nih, kukunya patah. Ini perbaikan kukunya bisa 130 juta. Gak ada. Mana kukunya mana? Kusinya Kak Luna, ini ada kegores tuh. Tuh. Iya kan? Tuh. Ada yang mana? Dah. Tadi kepalanya kejedut. Kejedut mana? Terus sama sepatunya kepentok. Sepatu kepentok mana? Apa? Peduliin dong, tadi kepalanya digituin. Aduh, gitu. Oh iya benar-benar sepatu kepentok. Aduh, sepatu apa? Udah, intinya. Intinya adalah itu semua karena Raffi Ahmad. Nah sekarang kita mau balas dendam sama Raffi Ahmad. Balas budi, oke. Tapi Agan, kan di sini ceritanya Raffi Ahmad bukan ceritanya, emang kenyataan Raffi tidak pernah makan sayur. Dia nggak suka, dia suka sayur. Dan dia takut sekali sama sayur. Dasar nggak sehat banget deh. Emang makanya jerawat. Rambutan takut, sayur nggak mau makan. Ular takut. Cewek aja banyak. Mau jadi apa sih? Kita panggil aja ya. Oke. Agak berperan. Raffi! Kan aku gak ada di segmen ini. Ada. Kamu apaan sih? Enggak, Kak Luna mau dihipnotis. Tapi aku pengen nyatain perasaan aku sama kamu. Tuh, Kak Luna mau dihipnotis. Kamu ngapain? Kak Luna mau dihipnotis jadi jujur sama kamu. Ayo, duduk. Aku tuh banyak hal yang mendam, apalagi setelah mendengar perkabaran tentang pernikahan kamu, aku sedih. Jadi aku merasa... Tidur. Kalau Raffi tuh harus gitu, harus dialihkan perhatian dulu, ya, karena dia udah siap dari kemarin. Bener. Gini, Vi, Raffi Ahmad, dengarkan sugesti saya. Kamu kan, kata Gigi gak suka sayur, sampai Gigi sebel banget. Bilangnya gini katanya, Raffi kalau nanti nikah sama aku, biar gimana pun harus makan sayur tiap hari. Karena dia gak mau punya suami yang penyakitan, karena gak makan sayur. Tapi sampai sekarang dia disuruh makan sayur susah banget dan gak mau. Ya, dan Raffi, dengarkan sugesti saya, entah kenapa, saya mau tanya dulu, kamu makanan yang paling disukain apa, Vi? Yang paling lo sukain apa makanan? Ayam. Oke, ayam bakar apa ayam goreng? Ayam bakar. Oke, kalau begitu begini sugestinya. Entah kenapa, setiap kali kamu mendengar suara... Oke, seperti itu. Setiap kali kamu mendengar suara seperti ini. Setiap kali kamu melihat sayur-sayuran, kamu akan melihat itu seperti ayam bakar. Yang lezat. Jadi setiap kali kamu mendengar suara seperti ini, kamu akan melihat sayur-sayuran yang kamu benci itu, justru malas kamu lihat seperti ayam bakar yang lezat. Dan kamu akan menjadi orang yang kelaparan sekali. Kalau hanya mendengar suara ini. Namun, jika kamu mendengar suara periwitan seperti ini, kalau enggak, di UPA. Nah, itu luar biasa suaranya. Coba lagi. Jadi pengen jadi periwitan nih. Kalau kamu mendengar suara periwitan itu, kamu akan tersadar. Tapi kalau kamu mendengar suara gelas seperti ini lagi, kamu akan seperti orang kelaparan dan jika melihat sayur yang kamu benci, justru akan melihat seperti ayam bakar. Namun kalau mendengar suara periwitan seperti ini, kamu akan tersadar kembali. Seperti itu berulang-ulang dan berulang-ulang. Mengerti, Raffi?
Dan sekarang tepuk tangan akan membangunkan Raffi. Bangun. Jadi gitu Raffi. Kamu ngerti kan perasaan aku sama kamu? Coba deh. Vi, lo mau gak kalau Gustur makan sayur, Vi? Ayo dong, tunjukkan cinta lo sama Gigi. Enggak apa-apa. Gigi nyuruh kamu makan sayur. Enggak, aku gak suka. Oke, pilih mau tirai yang mana? Api, Vi, sini Vi. Kan? Mau aku gak suka sayur, kan kamu tahu aku gak suka iya, sayur. Iya, tapi kan aku suka kamu. Ayo dong, makan dong. Enggak mau. Api lapar nggak? Aku banyak punya makanan nih buat kamu. Pilih mau yang mana? Ini enak Api. Mas brokoli masih atau? Brokoli, brokoli. Kok isi kan sayur sehat. Eh, kamu ini. Afi. Ini. Kenapa sih? Afi, ini ada ayam buat kamu. Ayam. Kan kelinci sukanya makan ini. Enak ya ayamnya? Laper ya, Pi? Enaknya paha ayam ya, Pi? Ayam goreng. Doyan nih dia ya. Banyak. Ayam ini dadanya nih. Ada. Usus. Usus. Ayam. Ini yang paling enak nih, ini. Ya. Ada makanan, Pi. Aku bawain ayam buat kamu. Hah? Ayam. Nih, aku beli. Kalau ini aku suka ini. Tadi aku gak suka. Ini apa? Ayam. Ayam bakar. Enak banget ya? Tapi kenapa sukanya makan tadi ayam sih? Tadi mana itu? Sayurnya aku gak mau. Ini. Ayamnya. Ini ayam bakar nih. Kenapa kayak sih gak mau sayur, Pi? Aku gak suka sayur. Jangan kasih aku sayur dong. Iya sih, emang gak enak ya. Iya. Apalagi wortel gak suka gak wortel? Enggak ya. Jangan ya. Enggak ya. Kalau ini kan paha. Tapi paling enak paha ayam ya. Ini ayam disuwi-suwi. Tapi kamu gak suka dada ayam? Enggak, itu. Ini mah suka aku dada ayam. Suka ya? Oh iya. Buat sayap. Sayap. Bukan sayap, bloon loh. Ini disuwir-suwir ayam. Oh, ayam suwir. Gokil. Gokil. Ya, coba makan lagi. Contoh Raffi ya. Kalau nak. Ayam. Kalau nak, makan periwitan dong. Coba makan dulu. Makan brokoli. Makan ayo, ya. Ayamnya. Ayamnya. Ayam dikit dong. Gigit dong sama paha dong. Apa? Dada. Paha. Hah? Lagi. Ini ayam suwi-suwi. Ya. Masukin. Aku basah, semprot sama dia. Aduh, senjata makan tuan. Oke, Raffi dengarkan sugesti saya. Lupakan soal saat melihat sayuran kamu akan melihat itu seperti ayam bakar. Lupakan soal periwitan, lupakan soal suara gelas. Muka gue. Oke, dan lupakan sugesti yang tadi. Lupakan sugesti yang tadi. Dan sekarang hitung mundur. Dari 10 sampai 1 dan pada hitungan ke 1 kamu akan tersadar dan kembali normal. 10, 9, 8, mengerti ya, 7. 6, 5, 4, hitung, 3, 2, 1.
Thank you.